Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka memantau lokasi-lokasi panas hotspot kebakaran hutan di seluruh negeri sebagai langkah pencegahan awal menghadapi kemarau yang dijangka berlaku sehingga pertengahan September depan. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai JBPM Melaka Zuhairani Ramli ketika ditemui Melaka hari ini berkata, setakat ini sebanyak 21 jentera fire rescue tender beserta 4 lori tangki air yang mampu menampung 70,000 liter air telah disediakan untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Jentera-jentera ni memang sentiasa bersiap sedia lah dalam menangani kes kebakaran hutan ni. Cuma yang paling penting adalah kebijaksanaan kita dalam mengkoordinasi sumber-sumber kita. Kalau kita well equipped pun tapi kita tak manage dengan betul, satu operasi tu akan dia akan mengambil masa yang panjang dan berkemungkinan ada masalah. Menurut Zuhairani, lebih berat lagi apabila pasukannya ditugaskan memadam kebakaran hutan di kawasan terpencil dan tanah gambut sehingga ada kalanya terpaksa berkampung di penempatan itu. Kita akan gunakan semua sumber untuk memadam kebakaran tu. Seperti biasalah, kalau tanah gambut ni memang cabaran dia lain sebab kebakaran berlaku di dalam di dalam tanah. Jadi kita kena betul-betul memastikan anggota kita menggunakan teknik yang betul untuk memadam kebakaran gambut. Dalam perkembangan lain, katanya JBPM Melaka Balai Agro turut berasa bangga apabila diberi kepercayaan oleh Jabatan Kesihatan Negeri JKM Melaka untuk menyediakan satu stesen khas Vehicle Decontamination Station untuk menyah kuman pengangkutan yang membawa pesakit COVID-19 di negeri ini. Jadi so far kita ada lebih kurang ada 700 lebih kenderaan yang terdiri daripada berbagai kategori lah. Jadi kepercayaan yang diberi oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka kepada kita sangat tinggilah supaya dalam mengendalikan nyah cemar ataupun nyah kuman kenderaan melibatkan COVID-19 ini disebabkan kepakaran yang kita ada dalam bidang hazardous material dan CBRNE.